Setelah GNPF tidak laku, setelah 212 tidak lagi punya daya tarik mengumpulkan massa, sekelompok orang yang selama ini mendukung kelompok radikal yang berkedok Islam semacam FPI dan HTI tiba-tiba mendeklarasikan gerakan nasional anti-islamofobia. Kegiatan ini ibarat jauh panggang dari api. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Semua pemimpin dan pejabat penting di negara ini beragama Islam. Masalah sesungguhnya di negeri ini bukan kebencian terhadap Islam, tapi kebencian dan kekerasan yang sering diatasnamakan Islam. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, menistayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom om swastiastu, namo budaya, rahayu, salam nusantara. Islamofobia adalah istilah dan gejala yang berlaku terhadap ketakutan, bahkan kebencian terhadap Islam dan orang Islam. Bermula dari prasangka yang buruk yang disebabkan informasi tidak benar dan/atau pernah memiliki pengalaman yang traumatik dengan Islam dan orang Islam, fobia adalah penyakit gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa takut yang terus menerus. Banyak fobia yang dikenal seperti opidiofobia, ketakutan pada ular, akrofobia, ketakutan ada di tempat yang tinggi, aerofobia atau aviafobia, ketakutan naik pesawat. Bagi fans Arsenal dan timnas Belanda pasti mengenal Dennis Bergkamp yang memiliki gangguan ini sehingga, kalau Arsenal dan Timnas Belanda ada pertandingan tandang dan memakai pesawat, dia tidak mau ikut, sehingga dia dijuluki The Non Flying Dutchman. Sinofobia adalah ketakutan berlebihan pada anjing yang mungkin pernah punya pengalaman dikejar-kejar atau sampai digigit oleh anjing, atau berdasarkan prasangka yang buruk terhadap anjing. Ini fobia yang umum. Ada araknofobia adalah rasa takut berlebihan pada hewan laba-laba dan kalajengking. Ini salah satu fobia paling umum yang menyebabkan serangan panik, pingsan, berkeringat berlebihan, menangis atau menjerit saat melihat laba-laba. Ada claustrophobia adalah rasa takut akan ruang terbatas, ruang kecil, ruang sempit. Seperti lift terowongan, kereta bawah tanah, dan mungkin juga toilet umum, ini juga fobia yang umum dan masih banyak jenis fobia lainnya. Islamofobia biasanya terjadi di lingkungan yang tidak mengenal dan tidak akrab dengan Islam, seperti halnya jumlah Muslim yang minoritas di kawasan itu. Fobia ini muncul karena tidak mengenal dengan baik. Ada pepatah Arab yang mengatakan, "Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui dikenal. Karena itu, gejala islamofobia mudah ditemukan di kawasan barat karena minimnya Islam di sana, sehingga informasi dan pengetahuan serta interaksi dengan kaum Muslimin yang sangat terbatas. Bagaimana dengan Indonesia?" Islamofobia di sini seperti jauh panggang di atas api, karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Bagaimana mungkin terjadi Islamofobia? Islam dan Muslim adalah mayoritas di Indonesia. Bagaimana bisa disebut ada Islamofobia di sini? Musola, masjid bertebaran di mana-mana, orang Islam bebas. Dilindungi, bahkan difasilitasi, menjalankan tuntunan agama Islam. Tak ada yang berani menghalang-halangi, bukan karena saja itu sudah dilindungi konstitusi kita terkait dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama, tapi juga kekuatan sosial dan politik umat Islam, sehingga ada yang seloroh: emang mau cari mati, menghalang-halangi umat Islam di Indonesia. Karena Islam dan Muslim, mayoritas dan dominan di negeri ini, yang muncul justru bukan gejala islamofobia, bukan kebencian pada Islam, tapi sebaliknya, kebencian yang di atas namakan Islam, yang sering menjadi modus politisasi agama. Sebagai kekuatan sosial dan politik, Islam dilihat sebagai truk suara yang menggiurkan. Sehingga bagi politisi yang bermodal cuma sering membawa-bawa nama Tuhan dan agama, Islam pun dipolitisir sedemikian rupa untuk kepentingan politik mereka sendiri. Pengatas namaan Islam ini yang mudah ditemukan untuk kasus-kasus penipuan dan kejahatan. Masih ingat kasus penipuan umroh oleh travel, abutur, dan first travel itu semua jualan pakai nama Islam. Kasus-kasus investasi bodong yang mengatasnamakan sesuai syariat Islam. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual mulai dari kasus Heri Wirawan, Beci di Jombang, Oknum Ustadz-Ustadz di Depok, Oknum Kiai di Banyuwangi, Oknum Guru Ngaji di Lamongan dan lain-lain. Memperdaya korban-korbannya pakai Islam dan berlindung di baliknya. Kebencian terhadap lawan politik yang tidak beragama Islam dipakailah politik ayat dan mayat seperti yang terjadi di Pilkada DKI tahun 2016-2017. Puncaknya tentu saja kekerasan yang sering diatasnamakan Islam, terorisme yang dilabeli jihad dan pelakunya diklaim sebagai mujahid padahal mereka teroris kelompok-kelompok radikal dan garis keras semacam FPI dan HTI yang jualan utamanya adalah Islam tapi untuk melawan dan menghancurkan tatanan sosial dan politik yang sudah ada di Indonesia. Jadi problem utama di Indonesia bukan Islamofobia, bukan kebencian terhadap Islam, tapi kebencian dan kekerasan yang sering diatasnamakan Islam. Kalau kelompok itu mendirikan gerakan anti-Islamofobia yang katanya mengikuti hari internasional untuk pemberantasan Islamofobia, International Day to Combat Islamofobia, yang dicetuskan PBB, kita hanya bisa tertawa geli dan curiga. Hari internasional itu jatuh pada tanggal 15 Maret. Tapi mengapa Deklarasi anti-Islamofobia kok diadakan pada tanggal 15 Juli? Kok telat sekali? Ada apa? Baru terpikir atau baru cair dananya? Kalau benar mau mengikuti PBB, 15 Juli itu adalah hari keterampilan anak muda sedunia. World Youth Skill Day yang dicetuskan sejak tahun 2014. Hari itu bertujuan pembangunan sumber daya manusia di usia muda agar terampil dalam pekerjaan layak bekerja dan kewirausahaan. Bagi saya sih, mereka memang cuma mau mengait-ngaitkan isu itu dengan PBB saja, karena pada dasarnya mereka memiliki tujuan dan kepentingan sendiri di balik deklarasi itu, apalagi. Para deklaratornya adalah para politisi semua. Ada Ferry Julian Tono, ada Hidayat Nur Wahid dari PKS, Buniani yang masuk penjara kasus pilkada DKI yang kini bergabung dengan Partai Umat, dan tokoh-tokoh lain yang sering membela FPI dan HTI, Ormas Radikal yang sering membawa-bawa Islam, tapi sudah dilarang oleh negara. Saya melihatnya ini isu politik persiapan menuju 2024. Artinya, 2024 akan mengulangi pemilu 2014, 2019 di mana permainan politik identitas dan politisasi agama sangat kental dan deklarator anti-islamofobia itu adalah tokoh-tokoh yang dikenal di balik permainan politik identitas di Indonesia. Sekali lagi, Islamofobia bukan gejala umum di Indonesia. Yang terjadi bukan kebencian terhadap Islam, tapi sebaliknya kebencian yang diatasnamakan Islam, kekerasan yang diatasnamakan Islam, dan terorisme yang diatasnamakan Islam. Dan kita tentu saja harus membenci semua kejahatan, apalagi yang membawa-bawa, memanfaatkan, membuat kedok yang mengatasnamakan Islam itu, karena mereka telah membuat kejahatan dua kali. Double kejahatan pertama, mereka melakukan kejahatan; kejahatan kedua, mereka melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan, berkedok, dan berlindung di balik Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini. Tidak suci menistayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli.